Assalamualaikum, jumpa lagi ya di channel Bubun Kitchen. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk panen tomat. Tomatnya sangat kecil. Mungkin ada yang menyebut ini tomat cherry karena dia mirip banget sama cherry. Tapi di daerah saya ini disebutnya tomat cung. Saya nggak tahu, mungkin di tempat kalian beda lagi namanya ya. Dan yang pasti tomat ini cocok sekali jika kita ingin membuat sambal terasi karena dia asam. Di sini aku sudah menyiapkan alat-alat yang digunakan ya. Cukup sederhana sekali, itu aku hanya menggunakan gunting ini dan aku siapkan juga wadahnya nanti. Dan tomat ini aku tanam di pekarangan rumah dengan menggunakan polybag dan pot. Tapi lumayanlah, sangat membantu ya teman-teman dengan sekarang semua harga bahan-bahan cukup mahal dan kita bisa panen sendiri di halaman rumah kita, itu sangat membantu dan sangat menyenangkan. Oke ya teman-teman, simak terus ya videonya sampai selesai. Alhamdulillah aku masih punya pekarangan di samping ya teman-teman, dengan ukuran lebih kurang 4x4 meter. Dan di sini udah full banget sama tanaman, termasuk ini ada jeruk kalamansi aku tanam di sini ya. Ini sangat berguna jika kita ingin mencuci ikan ya, supaya untuk mengurangi sedikit bau anyir dari ikan. Kemudian di sini juga ada jambu air. Kebetulan lagi nggak berbuah ini ya. Dan beraneka macam tanaman ya di sini, termasuk tuh di ujung ada daun pandan, ada daun suji. Oke ya teman-teman, nah itu udah kelihatan tuh tomatnya. Dan semua tanaman di pekarangan aku ini tabula pot ya teman-teman. Nah bisa kalian lihat ya teman-teman, tuh tomatnya udah banyak yang rontok. Udah sekitar 4-5 hari belum aku panen. Ini alhamdulillah buahnya ya, walaupun nggak begitu lebat tapi lumayan lah untuk konsumsi sendiri. Dan tomat ini aku tanam ya di polybag yang sedang teman-teman, seperti ini. Itu kelihatan ya teman-teman ya, tomatnya udah pada merah-merah. Dan yang ini aku tanam di dalam pot. Sekarang aku mau panen yang ini dulu ya, tomatnya. Seperti ini, kemudian kita gunting. Nih, dapat. Ini tomatnya udah pecah seperti ini ya teman-teman, karena terlambat kita panen. Gak apa-apa, kita ambil. Sayang ya kalau dibuang. Ini aku ambil tomatnya yang udah benar-benar merah ya. Ini aja. Kalau yang ini masih kita tunggu beberapa hari lagi baru kita panen. Tapi yang warna seperti ini udah boleh deh kayaknya. Sayang ya nanti takut aku lupa lagi jadi
pada rontok semua, tidak bisa kita panen ya. Nah, udah seperti ini. Oke ya teman-teman ya, ini untuk tomat bagian depan udah selesai aku panen. Dan untuk yang hijaunya ini sengaja aku tinggal, nanti biar bisa kita panen di beberapa hari berikutnya. Dan untuk hasil yang di bagian depan, nah sebanyak ini ya teman-teman, lumayan lah ya. Dan aku masih punya satu pot lagi ya, tomatnya itu di area belakang. Ini ya teman-teman, tomat yang aku tanam di area belakang dekat dapur. Ini pohonnya tinggi seperti ini ya. Ini dalam pot. Dan alhamdulillah buahnya lumayan banyak. Beda dari yang di depan tadi teman-teman ya. Mungkin karena dia di belakang, jadi sering aku siram dengan air cucian beras dan air cucian ikan. Mungkin bisa berpengaruh ya. Inilah hasil panen tomat cung kita pada hari ini ya teman-teman. Sekarang kita mau timbang ya, biar kita tahu berapa banyak hasilnya. Alhamdulillah, ini kita dapat sebanyak 310 gram. Oke teman-teman, demikianlah video dari aku. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.